ke-59 ini tentu harapan kita adalah Partai Golkar mampu mewarnai di Kabupaten Sidoarjo, karena sesuai dengan tagline adalah Golkar menang rakyat sejahtera. Dan ketika 59 ini disingkat adalah insya Allah arah menang, malam di menang, bismillah. Kalau kemarin 58 mapan, sekarang malam. Saya selalu sampaikan bahwa saya serius dalam memenangkan Partai Golkar ini. Saya tidak main-main. Kami tidak ingin Golkar hanya sekedar menjadi partai pendulang suara di Kabupaten Sidoarjo. Kami ingin Golkar mampu mewarnai Kabupaten Sidoarjo.